kereta yang tiada temperature meter. So macam mana kita nak buat? Kebanyakan kereta-kereta baru sekarang, so memang kita agak sukar sikit untuk monitor macam mana keadaan temperature kereta itu sendiri. Sebab kita tak ada warning. So bila terjadi sesuatu overheat, indicator akan menyala. So benda macam ni memang ada sedikit parah. So selalu check keadaan sistem radiator anda. So apa yang kita boleh buat, kita hanya lebih peka terhadap sistem radiator. Masalah radiator, tanya RPM.